satu porsi berapa sekarang Mbak Nani? Oh murah nih Mas, murah. Murih. Rp4.000. Iya, murah. Oh, murah banget. Murah banget sih ini Mas. Paling murah sih ini ya Mas. Iya, murah sekali ini. Rata-rata 5.000. Iya. Enggak 5.000. Pada nambah lagi teman-teman ya. Rp4.000 luar biasa, murah banget teman-teman. Murah banget, lebaran ini nggak naik harganya. Tetap ya, 4.000. Ya. Alhamdulillah, kalau syukuri Mas. Inge, sego pager. Bentennya kalian pecel apa Bu? Nah pecel kan sayurannya kan nggak dirajang, besar-besar. Nah nasi pager kan bedanya ini sama ini. Ini kan bumbu kukus, ini ya digoreng tanpa minyak. Kalau ini kan dikukus. Kados serundeng gini kengge? Enggak, kalau serundeng itu manis. Gye. Kalau ini gurih? Ya goreng asin. Asin gurih nggih. Tuh teman-teman bedanya ya. Tak kalau sambelnya juga beda Bu ya. Sama pecel. Oh ya sama. Sama ya. Sama dengan pecel ya. Cuma ini loh yang beda. Ini nih ya. Dinamakan sego janganan juga. Kasih godong ya. Kuliner godong. Teman-teman ramai banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi hari ini saya sudah berada di Kecamatan Godong ya. Ini ada di tempatnya sego pager Mbah Nani. Katanya sudah 10 tahun lebih beliau jualan di sini. Ini letaknya ada di depan Gang Mawar ini teman-teman ya. Lembaga kursus pelatihan apa ini? Martin. Nah, ini di depannya pas buka setiap hari jam 6 sampai jam 8 jam 9 pokoknya sehabisnya teman-teman ya. Ini ramai banget. Karena di sini katanya paling murah di antara yang lainnya. Margi dok. Niki Mbah Nani nggih. Mbah. Ampun, Mbah. Mbah Nani. Nggih. Niki sadiane podhangu Mbah nggih jenengan. Pun berapa tahun? Ya, 10-an tahun. 10 tahun lebih nggih. Nggih teng mriki riyen sadiane. Oh, bukanya jam pinten Mbah niki? Jam 6. Jam 6 nggih. Makanya ngatur jam pinten Mbah? Nak basi nggih 7:30, jam 8 niku pun selesai. Pun selesai sedoyo nggih. Lambat ya 9 itu Mas. Oh, nggih. Tapi bukanya ben dinten nggih, Pak, nggih. Nggih. Ramai banget teman-teman. Gorengannya tinggal beberapa ini. Rada telat aku datangnya. Porsi standarnya. Ini pelanggannya banyak banget teman-teman ya. Mbah Nani. Matur nuwun, terima kasih semuanya. Hai Mawon. Halo Jalatin. Masih nyaporin saya. Jalatin. Iki nek njeng wonten sayure napa Bu nggih?
sayur lodeh. Wonten telas niki. Kantor gede. Kantor niki lontong. Lontong wonten nggih. Lontong ada. Yo. Nek mboten seneng nasi. Ini gorengannya berapaan ini, Mbak? Seribuan nggih. Kayake pinten iki? Seribuan juga. Cocoknya ini kayak niki mungkin maksimal jam pinten, Mbah? Niki biasa kadose jam 8. Jam 8. Kira-kira jam 8, setengah 9. Setengah 9 habis. Oh, mantap. Ya, Bu, 3. Kalau yang 3. Banyak 1. Nasi 3, 12, banyak 3, 15, 17. Oke, okay. Nggih, monggo, Mas. Mbah Nani ini ramah banget, teman-teman. Jadi makannya bisa di lesehan seperti ini, teman-teman ya. Nah, juga bisa di sini. Bungkus ge sami nggih, Pak nggih? Sami. Sami regine nggih. Murah, Mas. Paling murah itu ya. Paling murah sedunia. Paling murah. Hasilnya cuma 4.000. Oke, mantap. 4.000 masih ditumpuk. Kok dinamakan nasi pagar, kenapa, Mbak Nani? Ya, kayaknya ini loh. Rambanane kayak daun-daunan. Kok pagar-pageran zaman biyen. Pagar hidup. Pagar hidup. Ya. Oke, monggo. Rp4.000 segini ora murah. Lah nggih, Rp4.000 segini murah to. Murah banget. 22 kalian 6.000 28. Oke. Jadi asli nasi pagerin apa tambah ini keren? Asli ne mawon. Asli ne mawon. Asli original. Landing suka landing. Pokoknya semua suka saya. Suka. Oh nggih. Oke, amin. Ini Rp4.000 teman-teman ya, murah banget. Rp4.000 sudah dapat sarapan. Oke teman-teman, ini udah jadi pesenanku ya. Ini tadi aku buru-buru, selak nggak kebagian. Soalnya tempatnya Mbak Nani ini rame banget. Katanya itu kalau rame-ramenya itu jam 8 sudah habis. Jadi buat jam 6, 2 jam aja sudah habis katanya. Kalau pas hari weekend seperti ini ya. Jadi ini katanya Mbak Nani, kalau nasi pagar ini yang membedakan itu ada semacam serundengnya itu tuh dari kelapa itu, tapi kalau serundeng kan manis, kalau ini enggak, ini dibuat asin teman-teman ya. Serundengnya dua, ada yang basah, ada yang kering seperti ini. Oke, langsung saja.
seperti nasi pagar pada umumnya ya, ada sayur-sayurannya ini teman-teman. Nah, sayur-sayurannya daun pepaya muda itu wajib, tauge dan macam-macam. Ini ada kacang panjangnya juga, ada wortelnya juga ini. Oke, langsung saja kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Madang sik lur. Ini sambelnya pedes, gurih, disusul rasa manis sambel kacangnya ya. Serutan kelapanya yang dibuat asin tadi itu menambah sedap teman-teman. Wow. Buan. Jadi ini tadi harganya Rp4.000 ya. Tambah peyek ini. Jadi ini nanti Rp5.000 udah kenyang kita. Ini rasanya benar-benar makro kerek di ujung. Wow. Recommended, harus dicoba. Salah satu menu sarapan yang istimewa teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah selesai aku makan ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila teman-teman suka pada episode kali ini, bisa dikasih like. Kalau tidak suka, bisa di dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan belum subscribe. Share apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madang sik lur.